buat keluarlah kami daripada api neraka. Supaya dengan ayat lain katanya, wahum yasparikhuna fiha rabbana akhrijna na'mal salihan. Ha ni ayat banyak yang Allah Taala sebut. Wahum yasparikhuna fiha, mereka itu berjerit-jerit. Jerit tepik sakit sengsara. Tak tahu nak pergi royak macam mana pun kita tak tahu. Katanya jerit orang-orang kafir ni, Masya Allah. Sakit pok-pok dia duduk dalam api ni aku. Lepas tu hari-hari. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. إنكم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم أنتم لها واردون لو كان هؤلاء آلهة ما وردوها وكل فيها خالدون لهم فيها زفير وهم فيها لا يسمعون إن الذين سبقت لهم من الحسنى أولئك عنها مبعدون لا يسمعون حسيسها وهم فيما اشتهت أنفسهم خالدون لا يحزنهم الفزع الأكبر وتتلقاهم الملائكة هذا يومكم الذي كنتم توعدون يوم نطوي السماء كطي السجل للكتب كما بدأنا أول خلق نعيده وعداً علينا إنا كنا فاعلين. Ayat 98 sampai 104 Suratul Anbiya. Sebagai kali yang kedua kita baca ayat-ayat ni, walaupun terjemuh tak habis lagi ni. Baca semula, ulai semula untuk peringatan kepada kita semua. Ayat 98, walaupun baca dah dan hurai dah, kita sekali lagi dah untuk dengar ayat-ayat ni. Sesungguhnya kamu dan apa yang kamu sembah yang lain dari Allah menjadi bahan-bahan bakare yang dilemparkan ke dalam neraka jahanam. Ni hak jelas-jelas dah. Dan orang-orang kafir semua dan benda yang mereka itu sembah adalah menjadi hasabu jahanam. Hasabu jahanam ni artinya bahan bakare api neraka. Berkata Abdullah bin Abbas, katanya hatabu jahannam, menjadi kayu api neraka, cerpleng yang akan dibakar di dalam api neraka. Kamu sudah tetap akan memasukinya. Jadi Allah cok mohor orang-orang kafir dan benda-benda hak dia duk semua, tak ada kira gapa-gapa masuk habis. Masya-Allah. Kalaulah mereka yang kamu sembah itu tuhan-tuhan. Ni kamu di sini maknanya orang kafir ni. Bukan semua manusia dak. Kamu artinya di sini orang hak kafir yang bersyirik dengan Allah Taala, tentulah mereka tidak masuk ke dalam neraka. Kalau sekiranya benda hak munduk sembah saat ni tuhan sungguh. Dan ketahuilah semuanya yang menyembah dan yang disembah akan kekal di dalam neraka selama-lamanya. Allah. Nah, ini penetapan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Gitulah. Nah, semua akan masuk di dalam api neraka dengan apa dia panggil? Setiap nyawa dia. Nyawa masuk, nyawa tu baik duduk di dalam neraka. Nah, ayat katanya kekalnya di dalam neraka tuk lom hai cai. Tak ada kena ada takwil dah. Tak ada kena tanya, katanya pas tu orang-orang kafir hendak buat baik, tamak tambo dia, ya sedekah go tuak gani. Ada peluang dak boleh tubik daripada neraka? Tak ada. Tak ada. Kekal di dalam neraka, khalidina fiha abada. Masya-Allah.
Mari ayat 100 ni. Lahum fiha zafirun wahum fiha la yasma'un. Mereka mendayu-dayu kesakitan. Masya Allah. Pakat jerit, pakat merayu ha kepada Allah, sakitnya. Buat keluarlah kami daripada api ni aku. Supaya dengan ayat lain katanya, wahum yasparikhuna fiha rabbana akhrijna na'mal salihan. Ha ni, ayat banyak yang Allah Ta'ala sebut. Wahum yasparikhuna fiha, mereka itu berjerit-jerit. Jerit tepik, sakit, sengsara. Tak tahu nak pergi royak macam mana pun kita tak tahu. Katanya jerit. Orang-orang kafe ni, Masya Allah. Sakit pokok dia duduk dalam api ni aku. Lepas tu hari. La ilaha illallah. Na'uzubillah minanak. Allahumma ajirna minanak. Sebab itulah kita nak hari. Kita kena minta. Lepas pada semaya ni. Lepas pada semaya subuh 7 kali. Lepas pada semayang maghrib 7 kali kena sebut Allahumma ajirni minan nar, Allahumma ajirni minan nar, Allahumma ajirni minan nar. Lepas pada semayang zuhur, lepas pada semayang asar, lepas pada semayang isya 3 kali sebut. Nah, ayat katanya semayang hak pagi dan semayang hak awal malam tu 7 kali kita kena sebut. Allahumma ajirni minan nar, jauhkanlah aku daripada api neraka. 3 waktu lagi tu 3 kali kena sebut. Sebut hak mau lepas pada semaya selalu lah sebut. Lepas daripada Allahumma antas salam wa minkas salam, lepas pada baca la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, sebut lah dulu Allahumma ajirni minan nar. Sebab apa? Tak padai dengan kita nak pergi masuk dalam api neraka walaupun sesaat. Sesaat tak padai. Jangan mikirlah katanya nak pergi masuk neraka dulu barulah nak masuk dalam syurga. Sebab tak padai dengan kita yang ada email walaupun kuning ni. Email kita ni email kuning. Tak ada cerah ni. Cerah hanya perut. Tak padai nak pergi, kita nak pergi masuk ni aku. Ni kena ni tak sama dengan Allah Ta'ala. Masuk syurga lah ya Allah. Masukkanlah kami dalam syurga. Nak supaya ngaduk ni tak. Rabbana atina fid dunya hasanah. Waktu doa yang paling banyak sekali Nabi baca. Mengikut para ulama pakat sepakat. Ambil daripada hadis Nabi juga. Perkataan hak sahabat rakyat katanya, doa ni lah yang paling banyak sekali Nabi baca hari-hari. Minta we kebaikan di dunia, kebaikan di akhirat iaitu syurga, dan pelihara lah, jagakanlah kami daripada api neraka. Allah. Sebab tu, sengsara orang-orang yang duduk di dalam api neraka, terutamanya orang-orang kafir. Tak ada arah dah. Hak ni, Tuhan tetap dah orang-orang kafir menjadi ahli neraka. Lepas tu puak-puak dia banyak jadi penduduk cawlok. Sejak daripada punuh akidah puak-puak dia, sejak daripada zaman usai zaman, sejak daripada zaman Nabi Nuh lagi, belum pada Nabi Nuh lagi, manusia mula punuh akidah, rusak syirik ga tu, syirik ga ni. Lepas tu lah kau biok agama, kepercayaan pegengi. Siapa kau dunia hari ini dan siapa kau akhir zaman? Ha ni bosan hak Nabi royak bosan sekalinya. Tidak akan berlaku hari kiamat sehingga umat aku akan kelip semua takung semula. Ni hak cerak-cerak Nabi royak. Tidak akan berlaku hari kiamat sehingga umat aku. Ha ni perkataan umat aku ni siapa? Dia masuk belaka. Orang kafir pun masuk umat Nabi Muhammad juga. Lepas tu, hak bosannya, orang-orang yang asalnya ibu bapa tok nenek dia mengucap 2 kalimah syahadah, akan kelik semua takkong seperti mana zaman jahiliyah, zaman dulu-dulu. Allah. Inilah keadaan yang kita tengok atas muka dunia pada hari ini. Ada setengah-setengah orang Islam yang kuat ini, yang masih lagi duk mengaji, duk amal, duk jadi orang soleh, orang berjuruh, orang baik, ada pun apa-apa. Tapi ada sebahagian manusia, orang-orang Islam kita juga tak pakai gawang. Duduk dah tahu berapa sungguh. Duduk kaya mabuk hari-hari. Pas cuba kita tengok. Masa kita duduk tengah celak mata dalam ni, kita duduk tengok dah. Duduk mabuk kaya, duduk dah tahu berapa, tino jatib, zina, mabuk, pakai berde. Ngaji pun tak, semaya pun tak. Duduk supaya orang kafir dah.
Walaupun kita tak nak hukum dia katanya mung orang kafir. Sebab apa? Bukan kerjaan kita nak pergi hukum orang itu orang ni. Tapi tengok kepada benda-benda nak jadi sikit lagi ni, masya-Allah. Tengok muda-mudi dia buat gapo hari ni. Orang-orang wairun dia buat gapo hari ni. Pas kita rung-rung tua dah ni. Orang 50, 60 ke atas tak lama dah hidup atas dunia ni. Tak sadar harap lah katanya nak pergi duduk lagi apa 50 tahun. Duduk nyanyuk free, tak ada gapo. Ni umur 100, umur panjang saja tu duduk. Nanti minta maaf dah. Tawai anak cucu hendak basuh berok. Tapi orang nak mari ganti masa depan sikit lagi ni, iaitu orang-orang muda. Orang muda yang kita tengok zaman-zaman ni, bagaimana nasib mereka? Kalau kau molek, alhamdulillah. Tapi bosannya takut duk kau tak tak molek. Maksiat kau banyak, gotu-gotu ni masya-Allah. Nah, klik kepada ayat 100 semula ni. Mereka mendayu-dayu kesakitan di dalam neraka dan mereka pula di situ tidak dapat mendengar suatu yang menyenangkan. Kenapa? Sebab duduk di dalam neraka ni dengar perkataan supah semua. Supah daripada malaikat dan benar-benar hok bunyi di dalam api neraka ni tak ada. Perkataan hok sedap bunyi di telinga. Bunyinya berjerit, bunyinya sakit, bunyinya nak kelik ke dunia semula. Laknat kepada diri sendiri. Masya-Allah. Gapo dia terjemuh dalam pimpinan Ar-Rahman adik bawah ni? Yakni masing-masing tidak dapat mendengar di situ selain dari kata-kata yang menghina yang disertakan dengan azab seksa. Allah. Inilah pakak-pakak kata pergi mari dah. Ketua itu rakyat kata kepada ketua. Ketua pula maki kepada rakyat dia sebab sama-sama duduk dalam neraka. Kata orang hok lemah-lemah kata kepada orang hok kedebek-kedebek sebab munglah puak kami ni sesat. Kalau tak ada puak mung, ceraklah kami tak sesat. Ketua-ketua orang kedebek yang katakan hadah mung nak teruk aku. Mung bodoh sangat. Gitu. Pakak kena kata pergi mari ni. Ni ada di dalam ayat-ayat Quran yang Allah Ta'ala berkat sebut. Masya Allah. Ni perkataan yang kita boleh gambar bela-bela dah. Katanya, saya ni sahat orang duduk di dalam api neraka setakat mana. Tapi apabila mari ayat yang ke 101. Allah. Berasa suka hati sebentar. Pencuang sikit ya yang Allah Ta'ala raya. Pek. Lepas pada tu raya ha. Keadaan hari kiamat. Innal ladhina sabaqat lahum minnal husna ulaika anha mub'adun. Dalam suratul anbiya sini ada sebab nuzul ayat. Nanti insyaAllah saya baca semula. Nak ayat katanya Allah yinjan benda-benda yang disembah oleh orang-orang kafir dan orang syirik yang benda tu ataupun orang tu yang tak ada redha ni. Aku tak sewi munduk sembah aku tapi mung duk sembah juga. Ni ulama-ulama mari duk tafsir mari ayat-ayat ni iaitu nya Uzair dan Nabi Isa alaihi salam. So lagi malaikat. Orang Yahudi dia tewa Uzair anak Allah. Orang Kristian dia tewa Nabi Isa al-Masih adalah anak Allah. Dan orang-orang hadap sembah malaikat. Zaman-zaman dulu ada, wallahu alam, zaman-zaman dulu ni ada kedok. Boleh jadi ada lagi setengah-setengah kelum latik yang pasal gelewing tu, dia semua malaikat. Dia tewa malaikat adalah dewa-dewa yang disembah. Ha tu wallahu alam lah, saya pun tengok dalam raikan tarotak juga, iaitu dia panggil puak sabiin. Puak sabiin ni puak-puak semua bitar semua dewa-dewa. Ada tak banyak? Tak banyak lah atas muka dunia. Duk ada lagi siapa ke hari ni. Orang Arab pun ada dan orang bukan Arab pun ada. Nah, dia letak nama, dia panggil Sabian. Sabian ni ambil daripada Sabi'in yang Allah Ta'ala rayak di dalam Quran. Innal ladhina amanu wal ladhina hadu wal nasara was Sabi'in. Itu Sabi'in tu. Dia adalah suratul Baqarah. Tu hai pun rayak. Sesungguhnya orang-orang yang telah tetap dari dahulu lagi memperolehi kebaikan dari kami
mereka dijauhkan dari azab neraka itu. Siapa ni? Bukan Nabi Isa, bukan Uzair, bukan malaikat. Sebab siapa di akhirat sekali lagi Allah Taala tanya, "Hei Isa, hei Uzair, hei malaikat, mung redha dak orang dak sembah mung atas dunia dulu?" Semua ni pakak jawab pensiang dia akan, "Dak, dak, dak ya Allah. Kami tidak redha sama sekali manusia dak sembah kami." Tapi manusia sama-sama manusia hendak sujud tu. Ha, duduk sujud kaki kita gamalah seluruh dunia ni ya ada pasal manusia duduk sujud kaki dia. Dia pun redha. Dia pun terima tak apalah mu nak sujud sujud lagi tak ada apa. Ha ni dia panggil manusia hok pasal yom rab. Orang duduk sujud dia. Ha nanti tengok sikit lagi sama-sama masuk neraka kedua-dua. Orang semua pun masuk, orang kena semua pun masuk. Kadir ni kadir rai reng. Cok moho lalu dah. Ha tu dah. Bila kita tengok orang-orang kafir ni, Masya Allah, yang semoh, 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 semoh. Semoh tu, berapa? Semoh manusia. Semoh kuaka, kayu, batu, bite, matahari, semoh. Semoh belakang. Gapoh boleh semoh. Yang semoh habis. Siapa ke semoh? Nate. Nate je semoh juga. Masya Allah. Saya tengok dalam satu klip ni, masa pun nak habis dah. Klip dia muatan di India. Tak tahulah. Puak-puak latih pasal telanjir. Orang jatuh. Tua-tua belakang. Homon ni puluh, tujuh puluh, lapan puluh. Masya Allah. Penmun. Eh. Telanjir belakang. Puak-puak dia. Atas-batas. Sedadu duduk jaga penuh. Kita tengok. Masya Allah. Rambut sore-sore ni. Sekebang panjang. Janguk-janguk. Muka-muka ni kadang-kadang tak nampak mulut. Janguk panjang. Misal panjang. Jala orang-orang Hindu puak sepram pula Masya Allah duk hei 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 kepada puak-puak dia. Nak ayat katanya pakak duk mendewa-dewa dan membesar-besarkan puak-puak puak-puak ni puak-puak telanjir telanjir habis. Masya Allah. Ni lah kalau kita tengok pemikiran manusia ni gapoh dia fikir gapoh dia nampak dia tua benda tu adalah molek bagi dia. Lepas kita kena ambil neraca, ambil kelo hak betul. Sebab tu dalam Islam tak si tak si ada walaupun sikit ha syirik. Ha pasal duk buat apa? Benda-benda reko-reko dalam agama. Terutamanya ha akidah ni kena betul sungguh. Kena betul sungguh. Jangan gelewei walaupun sikit. Hak ni lah perlu kepada kita bentuk dan menjadi kemah cara kita hidup mudah-mudahan. InsyaAllah Allah selamatkan kita daripada bencana dunia dan akhirat pun Allah Ta'ala jagakan kita daripada api neraka. Kita menjadi ahli syurga belakang eh. InsyaAllah. Wallahu a'lam. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.